No, minum apa? Jamu kunyit. Kunyit asem? Gak cocok kunyit asem. Apa mas? Cocoknya kunyit asu. Gindanya yang murtad. Gila ya, punya anak pada gila-gila. Beda agama lo. Iki mantan suamiku enggak yang dulu menyakiti aku dan keluargaku mbak. Aku dikhianati, digauli, dilecehkan karena kasta keluarga yang berbeda mbak. Kasih kunyit yang banyak biar pedes. Kunyit enggak pedes, yang pedes apa mulutku? Kenapa itu buat siapa mbak? Hah? Itu buat siapa? Saya mau minum kunyit asam. Ini buat apa? Oh, ini untuk minum apa? No, minum apa? Jamu kunyit. Kunyit asam? Gak cocok kunyit asam. Apa mas? Cocoknya kunyit asu. Lagi. Yo. Asu mbak. Jahe ada mbak? Ada. Oh jahe ada. Ajak ngobrol deh sama beras kencur. Ngobrol sih mas. Dia jahe nih mbak. Maksudnya janda hemat. Lucu. Tepuk tangan dong jancok. Minum dong. Ngapain diliatin aja. Itu jamu bukan gebetan, diliatin aja. Minum dong. Minum. Minum dung 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 dung. Wah, wow, gila, 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 gila. Wah, tambah lagi tuh. Enak, mbak. Lagi-lagi, mbak. Enak, tapi ampasnya kemarin jadi ginjal lagi. Enak banget tuh, demi Allah enak banget. Iya. Gila ya. Pak jamu. Jamu. Jamune enak. Oh, bikin giting. Wow. Jamune ada anggur nih. Ya, jamu. Ya, boleh. Boleh. Jamu putih, jamu merah. Jamu merah. Iki jamu janda murah. Lucu mas. Mas mau jamu? Jamu apa? Jamu anu mas. Apa? Yang bisa tegak mulu loh mas. Tegak mulu apa? Tegak mulu. Upacara bendera loh. Bener dong mas, iki tegak-tegak mulu. Maksudnya apa? Ngaceng. Jangan dilempengin dong, kan saya bebenah lagi. Bebenah lagi. Wancow ya. Maksud jancow ya, kayak betawi. Jancow ya. Gila ya. Takkan jadi berkali-kali rak percaya. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya pulau Jawa. Aku minta permintaan. Oh, tak opo. Minta di ewen. Langsung aja, mbak. Kenapa, tombang? Mora, toko. Eh, ono. Bijinya apa? Ono, mbak. Maini aja. Aduh. Yuk, mbak. Rebahan langsung. Rebahan. Yuk, jadi enak tabur bunganya. Terus lagi-lagi. Bajotin. Gila, ya. Kembali, Kita pengen punya rumah 17. Gampil. Gimana tuh bacaranya? Tuh, bah, ini tombol apa ya, bah? Suamu, jing. Mas, kita pengen kaya, mbak. Gimana, mbak? Gampil. Caranya gampang. Kasih tahu. Kamu
Di ewe dia, dia ewe saya. Ayah kamu, kayak orang gila. Gila ya? Mbak. Udah mbak, kita dipanggil sama hotel ke depan. Oke. Kok ini bayar lagi? Mbak lagi buka praktek, lihat-lihat dulu. Selebgram cantik lagi nih. Kenapa? Udah bayar endorse. Masuk, jancok ya. Udah. Exposure. Anjing ini ke selebgram. Gila ya? Bayu, udah rapi. Udah rapi, udah mau bayar tuh udah lunas. Gila ya? Iya, jangan lupa. Mau beli ini, gue beli kamu. Ini masih, ini udah experience pas begini. Aku pengen masuk lagi. Gila ya? Pernikahan. Musik. Gila ya. Seorang rondo. Jenengnya. Rondo. Apa sih lo? Masa gue janda? Gila ya. Sedang menunggu seorang putri yang ingin meminta restu. Keanu sudah sakit-sakitan, setruk, tidak bisa jalan. Monolog. Anak-anakku. Bunda. Masuklah tiga orang anaknya. Dapat Okayama cookies-nya, ini favorit aku dari Street Boba. Bisa diam tidak, Rangge? Lagi endorse. Gue lagi ngobrol, suruh diam mulu. Lu capek, lu BP. Gila ya? Ayo dong, ngetek. Apa? Bagus gambarnya. Ngetek apa? Ngetek itu, Street Boba. Kasian.
aja. Dia pengen pakai iPhone. Iya, barang aja gue repost. Parah banget sih Ranggi. Jadi yang gak rebutan lagi Street Boba sama si Ranggi. Enggak, tuh jatah gue sebenarnya gue. Apaan sih? Enggak jelas. Ini buat diri saya. Ini tuh favorit aku banget. Si Okayama Cookies, bisa diem gak? Iya, cookies gue suka banget. Ini Oreo banget dalam ini. Iya, ini enak banget. Pokoknya ini favorit aku. Pokoknya kalian kalau pengen cobain Okayama Cookies, langsung aja ke Street Boba Jogja ya. Itu besi darah tuh. Iya, kalau di Jakarta punya Keanu. Iya, sama Fadil. Di Jakarta punya Keanu. Gila. Gila ya? Kenapa sih manggilin gue mulu? Capek sumpah. Gila, satu bus udah sakit jiwa. Apa sih? Udah ah, takut. Udah. Hei, udah. Tuh kan baru diem. Ah. Gak boleh gitu ya. Oke.